Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa Permenhub tentang transportasi online adalah untuk melindungi para pelanggan. Pengaturan ini dimaksudkan agar ada kesetaraan antar seluruh pelaku transportasi di Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali berkomentar terkait Permenhub 108 tahun 2017 yang mengatur transportasi berbasis daring. Menhub menegaskan aturan tersebut dibuat bukan serta-merta membatasi kuota, namun lebih mengutamakan perlindungan kepada pelanggan. Identitas dan kualifikasi supir, serta kualitas mobil dan pelayanan harus diutamakan dalam menjalankan bisnis transportasi angkutan umum. Masa iya sih mau cari duit, maunya nggak mau ganti SIM? Ya. Yang terakhir apa? KIR. Masa iya sih ya mobil yang tidak pantas boleh? Lekrek orang Jawa bilang, nggak boleh. Jadi jangan dilihat secara umum pemerintah itu jelek. Coba lihat satu-satu. Saya bisa pertanggungjawabkan semuanya itu untuk pelanggan. Keputusan Menhub untuk memberlakukan Permenhub 108 tahun 2017 ternyata mendapat dukungan dari para pengemudi online yang tergabung dalam Perkumpulan Angkutan Sewa Indonesia atau PAS Indonesia. Jumat sore mereka berunjuk rasa di depan gedung Kementerian Perhubungan dan mendesak segera diberlakukannya Permenhub 108. Ya karena menurut kami PM 108 ini merupakan payung hukumnya kita. Karena selama ini kita selalu dianggap sebagai angkutan ilegal. Dengan adanya PM 108 ini bukti nyata bahwasanya pemerintah melindungi teman-teman online atau driver online khususnya. Dukungan dari para pengemudi online bertolak belakang dengan unjuk rasa Senin lalu oleh para supir transportasi berbasis daring atau online yang justru menyerukan ketidakpuasan mereka atas regulasi pemerintah. Bahkan mereka berencana akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar tanggal 29 Januari mendatang. Tim Liputan 6 CTV melaporkan dari Jakarta.